Oke, teman-teman, kembali lagi di channel saya Andre lagi apa. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe. Kali ini kita mau unboxing Hot Wheels terakhir yang akan kita buka hari ini, ya. Ini tim transport terbaru Gulf, ya, Porsche. Ini itu kita beli dengan harga 285. Oke, teman-teman, ini truk transport, ya. Teman-teman dapat dua mobil, biasanya ini ban karet, ya, biasanya. Dan ini ada pilihannya, kalau seri ini ada yang ini, ya, Porsche isinya, terus ada Lancia Stratos, Sakura Sprinter, ini ada yang bak terbuka. Sebelumnya kita juga punya yang tampu Gulf, ya. Kenapa kita beli truk transport yang ini? Karena saya koleksi, yang salah satunya adalah koleksi yang tampunya Gulf. Ini langsung aja kita buka, teman-teman. Ini ada Porsche 917LH dan Great Fire, ya. Sampai aja. Ini kalau truk transport ada plastiknya double gitu. Nah, itu. Mobilnya bagus banget, ya. Dia bisa masuk ke dalam gini, ya. Itu kok, ya, masuk ke dalam. Lihat, ini truknya, ya. Oh, di dalamnya ini ada plastik lagi, jadi nggak bisa masuk. Terus kita masukkan ke sini, guys. Nah, rata cukup, guys. Tadi ada plastiknya, jadi dia agak susah masuknya. Tapi ini agak susah nih keluarnya. Keluarin mobilnya susah, ya. Terus dicongkel. Tapi nanti ngerusak catnya. Mungkin masuknya dari belakang gini, ya. Nggak bisa. Ban shaker bisa masuk. Bisa ban shaker, guys. Masuk. Ini aja yang nggak bisa. Bisa masuk tapi ngepres. Porsche ini bannya ban karet, teman-teman. Ini juga ban karet. Seperti ini tampilannya truknya. Satunya ini adalah tampilan dari Porsche, guys. Porsche balapan dengan nomor 17. Cakep banget, ya. Oke, sekian dulu, ya, video unboxing tim transport kali ini, ya. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe. Kalau kalian mau beli Hot Wheels dengan harga murah, cek aja deskripsi, dijamin murah harganya, guys. Di bawah 20.000. Sampai jumpa di video Andre lagi apa berikutnya.